aku turut prihatin ya mas sama nasib kamu yang sekarang. Ya walaupun nasib kamu yang sekarang seperti ini, tapi kamu tetap nomor satu kok di hati aku. Maksud kamu? Ya walaupun kamu sudah sama si Nabila itu, tapi kamu jangan lupa ya mas, aku kan juga bagian dari masa lalu kamu. Ingat Alma, aku sudah beristri. Lebih baik kamu kejar cita-cita kamu. Jangan sampai kamu menyesal sepertiku. Ya, kita gak tahu kan mas, pikiran orang kan bisa berubah dalam sedetik. Kalau jodoh sih gak kemana. Tenang aja boy, nanti kamu akan aku kasih makanan paling enak. Adam, kebutuhan beras kita habis. Kebutuhan sembako lainnya juga habis. Tuh, Aldo udah merengek. Belum minum susu 3 bulan. Kamu tahu kan aku lagi hamil? ASI saja tidak cukup. Kakak bukan mau melarang kamu untuk berpacaran. Kakak hanya khawatir sama kamu, Dinda. Kakak gak mau kamu salah langkah. Cahaya? Adam? Aku buru-buru, Dam. Cahaya? Tunggu, Cahaya. Adinda, aku ingin melamarmu. Hah? Apa, Bang? Kenapa mencari pekerjaan harus dilatar belakangi pendidikan yang jelas? Kemudian, harus memiliki skill dan kemampuan. Sesuatu yang telah kamu lakukan dahulu bisa kamu rubah di masa yang akan datang. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki segalanya, Dam. Tidak menutup kemungkinan, kan? Rumah tangganya akan berantakan. Nah, aku bisa membantu kamu untuk mendapatkan hati si Adinda. Nabila. Cahaya, apa sih kamu? Kok dipukul? Kakak tahu apa tentang Bang Roman? Kakak kenal apa tentang dia? Lagian kan aku yang akan menjalaninya, Kak. Adinda. Iya. Kami memang salah dalam langkah dan kami memutuskan ini tanpa berpikir panjang. Ih, Kak Nabila, ngapain sih Kak Cahaya di sini? Udah tahu orang bersuami istri. Masih juga mau gangguin rumah tangga. Maaf Bang Roman, aku sibuk. Assalamualaikum. Cari kerja dong. Jangan sibuk sama kesenangan kamu aja. Nabila, cukup. Jaga ucapanmu. Jangan sampai aku mengucapkan kata menyesal pernah menikah denganmu. Kamu jangan membuat aku kecewa. Apa yang membuat kamu ragu? Apa perlu ku ajak orang tuaku untuk melamarmu? Bang Roman, akan kubeli semuanya dengan uang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bang Roman tidak seperti yang aku kenal? Kalau seperti ini, aku jadi takut, Bang. Maaf, Bang. Aku sibuk. Assalamualaikum. Adinda. Adinda. Ingat, Adinda. Kamu akan menyesal. Hal ini yang membuat aku tidak bisa melupakan kamu. Selain cantik, baik dan anggun, tapi kamu juga pintar dan bijaksana.